Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kalimir rahman 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. A'azzani Allah wa iyyakum hayyakumullahu jami'an. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ikhwati fillah, siapakah di antara kita yang tidak menginginkan atau bahkan tidak membutuhkan pertolongan, pembelaan atau syafaat kelak di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita semua membutuhkan itu. Terlebih kita adalah sebagai seorang hamba yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan maksiat dan sedikit melakukan amalan-amalan soleh. Dan salah satu yang bisa memberikan pertolongan ya, atau syafaat kelak di hari kiamat di pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an tersebut? Caranya adalah dengan kita membaca Al-Qur'an sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang kelak pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi jika kita ingin mendapatkan syafaat, ingin mendapatkan pertolongan daripada Al-Qur'an, maka kita harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Baik kita sudah pandai membacanya atau kita masih terbata-bata, tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Qur'an. Karena bagaimanapun kita membacanya, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa Al-Qur'an itu adalah pembela bagi kita atau musuh bagi kita. Sebagaimana beliau sampaikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika." Dan Al-Qur'an itu adalah pembelamu atau musuh bagimu. Di sini kita diberikan dua pilihan. Apakah kita akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pembela bagi kita atau kita akan menjadikan Al-Qur'an itu sebagai musuh bagi kita yang akan menghujat kelak. Jika kita ingin menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pembela bagi kita kelak di hari kiamat, maka caranya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an, kita mempelajarinya, kita mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an, kita laksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya, kita jauhi larangannya, dan kita juga mengajarkannya, mendakwahkannya kepada orang lain, serta kita membela Al-Qur'an dari orang-orang yang membencinya dan orang-orang yang memusuhinya. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena semakin banyak huruf-huruf yang kita baca dari Al-Qur'an, maka akan semakin banyak pula kebaikan-kebaikan yang akan kita raup. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pembela bagi kita, sebagai pemberi syafaat bagi kita kelak di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.